Jurulatih Shanghai Shenhua fokus kepada Arif Aiman dan Neso Inse selaku penggerak JDT. Kebolehan sebenar tonggak JDT, Arif Aiman Hanapi yang menjaringkan 2 gol, termasuk satu daripadanya menerusi percubaan dari luar kotak penalti menarik perhatian jurulatih Shanghai Shenhua, Leonid Slutsky. Kecemerlangan pemain berusia 22 tahun berkenaan pasti akan terus ditagih dalam aksi berdepan Shanghai Shenhua di Stadium Sultan Ibrahim. Leonid Slutsky percaya anak-anak buahnya perlu merantai bintang skuad Harimau Selatan berkenaan sekiranya mahu pulang dengan sesuatu. Jurulatih kelahiran Rusia berkenaan turut mengagumi kualiti dimiliki pemain senior JDT, Neso Inse yang dijangka diturunkan bagi mengawal bahagian tengah di laman sendiri. Saya amat tertarik dengan pemain bernombor 30 kerana terdapat ramai bintang Sepanyol dengan kecenderungan untuk terus beraksi, mengawal bola ketika dalam situasi menyerang dan tidak kehilangannya begitu mudah. Usia lanjut tidak mengurangkan pengaruh pemain warisan negara itu yang masih diturunkan secara kerap, termasuk dalam aksi pembukaan ACL Elite di tempat lawan. Kebolehannya untuk membaca pergerakan lawan menjadikannya sebagai aset utama skuad Harimau Selatan kerana ia membolehkan pasukan terbabit menyerang dengan lebih yakin. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.